Oke teman-teman lanjut lagi di video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan eh, seputar bagaimana cara bertransaksi eh, saham menggunakan aplikasi Poems ID. Ini aplikasi yang dimiliki oleh PT Philips Sekuritas. Jadi jika teman-teman ingin mempunyai sebuah saham sebuah saham perusahaan nah teman-teman harus daftar di yang namanya perusahaan sekuritas ada Philips Sekuritas ada dewa Sekuritas Mirai Aset Sekuritas ada juga BNI Sekuritas Sinarmas Sekuritas dan masih banyak perusahaan-perusahaan eh, sekuritas jadi teman-teman bisa eh, daftar di eh, perusahaan-perusahaan sekuritas untuk mempunyai sebuah yang namanya saham perusahaan gitu jadi intinya kita menanamkan saham kita di pasar modal gitu kan nah misalkan saya di sini eh, klik poems id nah ini ada tampilan loginnya saya ketikkan di sini ini adalah kode dari poems id-nya ya. Sekarang saya tuliskan di sini dan passwordnya juga. Nah, di sini diisikan permis ID, password dan juga pin kode. Nah, di sini kita klik sign in. Nah, di sini ada disclaimernya. Di sini kita baca dulu ini ada peraturan-peraturan dari PT Philips Sekuritas. Di sini saya klik setuju. Dan ini akan masuk ke tampilan utamanya. Nah, tampilan utamanya seperti ini. Jadi teman-teman bisa main e, saham lewat aplikasi Poems ID ini. Nah, di sini ada tombol uh, pro stock jadi trade IDX equity jadi trade saan yang eh, namanya profine atau buy mutual eh, fine online jadi ini adalah eh, di po ID tersebut kita bisa membeli yang namanya reksadana nah ini ada reksadana kita bisa membeli reksadana online tinggal kita klik eh, fine seleksi nah jadi tampilannya seperti ini ini kalau misalkan kita klik eh, yang Belen ini adalah reksadana campuran. Ada yang equity ini reksadana saham. Ada juga fixed income ini adalah reksadana eh, pendapatan tetap ada juga indeks ini reksadana indeks dan ada juga money market ini reksadana pasar uang nah jadi reksadana juga cukup beresiko jadi yang paling aman yang paling aman ikut reksadana itu yaitu money market yaitu reksadana e, pasar uang jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapat keuntungan lebih untung dan tingkat risikonya pun lebih tinggi teman-teman bisa menggunakan atau membeli reksadana equity, atau reksadana saham. Kalau teman-teman eh, ingin reksadana yang hasilnya lumayan tinggi dan resikonya pun lumayan rendah, teman-teman bisa ikut yang namanya reksadana balance atau reksadana campuran, gitu kan? Nah, misalkan teman-teman ingin membeli. E, reksadana apa gitu kan teman teman bisa lihat di sini banyak reksadana teman teman bisa cari yang selanjutnya di sini juga ada e, kita kembali ke trade id equity nah jadi teman teman di sini bisa membeli yang namanya saham-saham perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek. Nah, di sini ada saham-saham, ada Astra Agro Lestari. Banyak sekali saham-saham yang bisa teman-teman uh, beli atau enggak teman-teman bisa klik di sini misalkan mau membeli saham Telkom tinggal tulis kode sahamnya TLKM. Nah, teman-teman bisa eh uh, beli saham-saham Telkom seperti itu. Nah, di sini sudah terdaftar saham-sahamnya juga. Nah, mungkin hanya itu saja videonya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya.